Terima kasih. Sebelumnya kita mendapat laporan dari Sekdes Tongging dari Pak Franky Silalahi menyatakan bahwa ada minibus terjun ke Danau Toba sekitaran Pantai Sukacita. Dan setelah itu tidak lama kemudian tim POSAR atau tim rescue POSAR Danau Toba meluncur dari Ajibata sekitar 1 jam tiba di lokasi kejadian. Setelah itu tim langsung melakukan pencarian di lokasi dan korban pun akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 19.55. Untuk data korbannya atas nama Pak Econ Aloho, Kepala Desa Shopping, Kecamatan Sumbakuta, Kabupaten Simalungun. Menurut keterangan dari pelapor atau Sekdes Pak Franky Silalahi, belum bisa dipastikan apakah operasi SAR dinyatakan clear karena tidak ada saksi apakah beliau korbannya sendirian atau ada teman. Untuk itu operasi SAR masih dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Sebelumnya kita mendapat laporan dari Sekdes Tongging dari Pak Franky Silalahi menyatakan bahwa ada minibus terjun ke Danau Toba sekitaran Pantai Sukacita dan setelah itu tidak lama kemudian tim POSAR atau tim rescue POSAR Danau Toba meluncur dari Ajibata sekitar 1 jam tiba di lokasi kejadian. Setelah itu tim langsung melakukan pencarian di lokasi dan korban pun akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 19.55. Untuk data korbannya atas nama Pak Econ Aloho, Kepala Desa Shopping, Kecamatan Sumbakuta, Kabupaten Simalungun. Menurut keterangan dari pelapor atau Sekdes Pak Franky Silalahi, belum bisa dipastikan apakah operasi SAR dinyatakan clear karena tidak ada saksi, apakah beliau korbannya sendirian atau ada teman. Untuk itu operasi SAR masih dilanjutkan esok hari.